paham kan? Kangen enggak? Akhirnya. Paham kan? Kita segmen kedua. Papa, di segmen ke-6. Gimana malam hari ini Mami? Tapi kiriman duren dari Tedila. Ini tadi utuh tapi udah dibuka sama anak-anak. Oh my god, thank you Tedila. Nah, minggu ini aku itu lagi ngegarap baju untuk final night-nya Satria Indonesia Mencari Bakat. Lalu aku mintalah dibikinin aksesoris sama Mas Inggi Kendran dari Bali. Inggi begitu semangat luar biasa udah bikinin tuh aksesorisnya. Dan lagi pas lagi pengeringan aksesoris, ternyata di Bali itu hujan deras banget. Bajunya, aksesorisnya dipakai hari Sabtu dan sekarang udah hari Rabu. Aksesoris belum sampai Jakarta. Air mancur di sini.
banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order, karena nih kalau siap order langsung habis. Ordernya juga bisa di Shopee. Krim-krim kuliner, keripik ikan sambal lado. Cutik. Kemasannya juga rapi. Jamin enak dan ketagihan. Order ya guys. Enak banget sumpah. Hai buat kalian semuanya, jangan lupa buat yang pengen makan siang nih, nongkrong-nongkrong cantik, nongkrong-nongkrong santai, pokoknya yang paling enak cuma di Dahlu Cafe. Makanannya enak-enak, udah gitu sekarang lagi ada paketnya juga di Dahlu Cafe. Jamin walaupun harganya terjangkau tapi makanannya tetap rasanya enak, minumannya apalagi wajib banget coba. Lunch di sana juga enak banget, tempatnya juga nyaman banget, dan pastinya kalau malam ada live musiknya juga. Dahlu buka dari jam 10 pagi, tutupnya jam 10 malam, ditambah ada live musiknya juga. Jadi buat kalian semuanya, buat yang pengen nongkrong makan-makan cantik atau pengen nyobain-nyobain makanan apapun, semuanya ada di Dahlu Cafe, harganya terjangkau. Oke, ingat kalau mau lunch langsung ke Dahlu Cafe, banyak menu-menu yang enak pastinya. Guys, jangan lupa bentar lagi nih ada Bercanda Pagi di Trans 7, nonton ya. Dijamin seru. Kita mau kasih informasi dan pastinya kita ngakak-ngakak juga bareng. Jangan lupa bentar lagi nih ada sini ya. Guys, jangan lupa bentar lagi nih ada Bercanda Pagi di Trans 7, nonton ya. Dijamin seru. Kita mau kasih informasi dan pastinya kita ngakak-ngakak juga bareng.